Dua turtle disecure sama teman-teman Ararki, tapi secure ke arah IMU terhadap satu buah Wave Dragon. Tapi lihat dari arah belakang yang nampaknya sudah dilakukan Wave Dragon terkonek, membuat dari Vandal sekali tercicil juga lihat attack speed, dan bahkan arrow-nya first blood tercipta di tangan seorang Speechless. Kedua orang dari Ararki terkena curian tadi dari Okta. Woko bahkan dengan adanya sebuah Wave Dragon connect kepada dua orang sekaligus, ditendang lagi dengan adanya satu buah Wave Dragon, tapi nampaknya Iron Man di sana menahan damage terlalu banyak sehingga dia nggak bisa lagi bertahan terlalu lama. Alekta Final Blow Trimar sendirian di depan sana. Sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang pertama. Bengal coba untuk diganggu dengan ada Guard. Tapi itu dia satu buah flicker yang bagus banget. Dan Wave Dragon menculik seorang Violence. Dengan ada Pranata kali ini memberikan damage balasan. Tak tahu. Zoe bakal ngambil purple buff. Dan iya, itu dia kena lagi satu arrow-nya dan bahkan di flicker. Follow up yang begitu baik Wave Dragon membuat dari slowly kali ini menghilang. Ararki tanpa adanya satu sosok pemegang. Balik lagi tadi ya. Minion bisa direti sama dia dan dia bisa terbang.